saya bukan penceramah pada malam ini. Dengan itu saya mengundang dan menjemput yang berbahagia sahabat saya Dr. Yusri Muhammad, yang dipertua Yadim untuk menyampaikan ucapannya kepada kita dan sekaligus memantapkan lagi kefahaman kita berkait dengan isu ini insyaAllah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Dikasih saudara pengacara majlis yang berhormat Ustaz Nasruddin Hassan Tantowi, merangkap setiausaha Kongres Rakyat menganjur program kita pada hari ini. Yang dikasihi, yang berhormat Tuan Guru Datuk Seri Abdul Hadi Awang, Ahli Parlimen Marang, Presiden PAS, selaku pemidato utama kita pada malam ini, Fadil Tuan Haji Cikgu Azmi Hamid, pengerusi Kongres Rakyat, Tuan Haji Aminuddin Ismail Yahya, Timbalan Presiden ISMA dan pengerusi Sekretariat Umat, sekretariat khas yang dibentuk oleh NGO-NGO Islam khusus untuk menggembleng usaha dan tenaga bagi menyokong agenda pindaan RUU 355. Seterusnya, alhamdulillah, saya dapat lihat daripada atas ini ramai pimpinan-pimpinan utama NGO-NGO Islam dan gabungan-gabungan utama NGO Islam yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, kita ada bersama kita pada malam ini Kongres Rakyat, sudah tentunya tuan rumah, yang merupakan salah satu gabungan terbesar NGO-NGO Islam. Saya sendiri alhamdulillah, selain daripada bercakap mewakili Yadim, Yayasan Dakwah Islamiah, sebenarnya bernaung di bawah dan bergabung di bawah Yadim atas nama Majlis Amal Islami Malaysia MAIM. Kita ada juga salah satu gabungan yang terbesar NGO Islam di negara kita. Tuan Haji Aminuddin juga merupakan pengurusi pembela gabungan pertubuhan-pertubuhan pembela Islam, satu lagi gabungan utama NGO-NGO Islam di negara kita. Ya, kita ada rakan-rakan pimpinan NGO bersama kita juga, pengerusi sekretariat ulama dan umara Datuk Jalaningah hadir bersama kita sebagai tanda solidariti dengan agenda ini. Ya, rakan-rakan NGO yang lain, kita ada mantan Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Wan Zahidi hadir sebagai sokongan kepada kita, dan seluruh rakan-rakan yang lain yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangkan sedikit pun penghormatan saya kepada mereka. Kita juga ada wakil daripada sudah tentunya NGO-NGO wanita dan muslimat yang bersama pada malam ini. Semua ini menunjukkan bahawa sebenarnya kita sangat jelas tentang
kewajipan dan tanggungjawab di atas bahu kita untuk menyokong agenda RUU 355 ini. Ya. Sebenarnya mereka yang masih ada rasa prejudis ataupun was-was terhadap agenda ini, mereka mencari-cari alasan sebenarnya untuk tidak menyokong perkara ini. Kita sedia maklum, kalau kita nak, orang Melayu berkata nak 1,000 daya, kalau tak nak 1,000 dalih, 1,000 dalih lah yang akan dicari. Apabila dalih itu dicari, tuan-tuan, dia akan jumpa juga, walaupun tak sebenarnya alasan atau dalih itu kuat atau berasas. Tapi kita bersangka baik, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersangka baik dengan rakan-rakan kita, termasuklah yang masih ada sedikit ragu-ragu atau was-was ini, dengan kebijaksanaan strategi dan langkah yang telah dipilih oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru untuk menangguhkan perbahasan agenda ini ke sidang parlimen yang akan datang, sebenarnya membuka ruang yang begitu luas kepada kita untuk berwacana, untuk kita berbincang, dan kita mengajak untuk kita berbincang dengan objektif, berbincang dengan bukan berpandukan emosi, bukan dan jauh lagi berpandukan dan dipengaruhi oleh prejudis-prejudis dan sikap bias yang tidak menentu. Ya. Marilah kita sama-sama menilai langkah ini, agenda ini, usul ini secara yang zahir. Jangan cuba dicari-cari perkara-perkara yang was-was, sangkaan-sangkaan di belakang tabir yang kita sebagai orang Islam khususnya dilarang daripada cuba untuk mempertikaikan nawaitu atau niat sesuatu yang tidak pasti di belakang satu langkah atau tindakan yang zahirnya adalah satu tindakan dan usul yang baik. Kita dilarang untuk sekali-kali mengikut sangkaan-sangkaan yang tidak pasti. Yang pasti, secara zahirnya usul ini tidak sepatutnya mendapat penentangan daripada sesiapa pun di kalangan rakyat Malaysia, baik yang Muslim maupun yang bukan Muslim. Dan perkara ini telah dihuraikan dengan panjang lebar oleh rakan-rakan yang telah berucap sebelum saya tadi. Ya. Jadi alhamdulillah, marilah kita melihat hari-hari yang mendatang ini dengan semangat yang optimis dan positif, bahawa ini adalah hari-hari yang memberi ruang kepada kita untuk mengajak rakan-rakan kita yang Islam dan bukan Islam untuk berbincang tentang satu sudut, suatu isu yang berkaitan dengan agama Islam, yang sebenarnya kalau dibincangkan dengan objektif tidaklah mengancam dan merugikan sesiapa pun, kecualilah mereka yang memang berhasrat untuk melakukan jenayah syariah. Ya, itu sajalah yang mungkin akan merasa rugi dengan langkah ini. Ya. Jadi alhamdulillah, pada malam ini saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas pada Kongres Rakyat yang telah berjaya menghimpunkan kita di atas dua, sekurang-kurangnya dua maksud yang mulia,
ya. Selain daripada membincangkan, memurnikan, memperjelaskan tekad, kefahaman kita dan sebagai satu munajat kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kehadiran kita tuan-tuan pada malam ini, jangan tuan-tuan rasa, jangan letakkan nilai yang rendah pada kehadiran tuan-tuan pada malam ini. Kehadiran kita pada malam ini adalah satu bentuk munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai satu langkah untuk menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita benar-benar mahukan peningkatan pada pelaksanaan hukum Allah Subhanahu Wa Taala di negara kita ini. Dan yakinlah tuan-tuan dan puan-puan bahawa dengan izin Allah, dengan izin Allah yang sangat bergantung juga kepada ikhtiar dan usaha kita, termasuklah kesungguhan yang kita tunjukkan, maka tidak ada yang mustahil. Walaupun disebutkan oleh rakan-rakan tadi, usaha kita ini banyak juga cabarannya, tidaklah nampaknya begitu mudah, tetapi tidak ada yang sukar yang tidak boleh dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya. Tuan-tuan dan puan, kita juga berhimpun pada malam ini walaupun ada isu yang besar, tapi kita juga berhimpun di atas semangat ukhuwah, mahabbah, terutamanya dalam kita masih meraikan Idul Fitr Al-Mubarak. Dan kita tuan-tuan dan puan, jangan lupa kita kadang-kadang ni pejuang-pejuang Islam belaka ni, ya, yang di hadapan saya ni yang berpuluh-puluh tahun sudah berjuang atas macam-macam isu Islam. Jangan lupa tuan-tuan, jangan lupa ukhuwah, silaturrahim, itu isu besar dalam perjuangan Islam. Kita baru melalui Ramadan. Jangan lupa dalam banyak hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan Ramadan, kelebihan Lailatul Qadar, bagaimana semua kelebihan-kelebihan tersebut, kehebatan-kehebatan, keampunan, pengampunan, rahmat yang dijanjikan pada umat Islam pada hari dan malam-malam yang telah berlalu, ada juga kecualinya. Rasulullah SAW beberapa kali dalam beberapa hadis mengingatkan bahawa kesemua kelebihan tersebut dijanjikan kepada semua orang Islam kecuali golongan-golongan tertentu dan kebanyakannya yang terhalang daripada mendapat kelebihan Ramadan adalah mereka yang bermasalah dari sudut silaturrahim. Mereka yang derhaka kepada ibu bapa, mereka yang memutuskan silaturrahim, musyahin, mereka yang terlalu gemar untuk menyebarkan permusuhan di kalangan umat Islam. Maka hari ini marilah kita mengingatkan diri kita semua bahawa kita kena sentiasa memperbanyakkan langkah-langkah majlis-majlis seumpama ini yang mempertemukan kita atas ukhuwah Islamiah, atas semangat persaudaraan Islam. Apapun perbezaan yang ada dalam setengah-setengah isu di kalangan kita, sekali-kali tidak sepatutnya menghalang kita untuk dari masa ke semasa duduk bersama, berbincang dengan penuh kemesraan atas semangat perkongsian kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan apatah lagi dalam hari-hari di mana kita ada satu agenda yang jelas sepatutnya mempersatukan kita, tekad kita dan gerak langkah kita. Kerana sememangnya kita, di hadapan kita terbentang satu cabaran sebelum sidang, secara khususnya sebelum sidang parlimen yang akan datang. Tetapi pada masa yang sama,
cabaran ini juga adalah merupakan peluang kita untuk berdakwah dan peluang kita untuk bersatu, berjuang di atas satu agenda yang sama. Dan saya ingin bercakap sebagai NGO, pimpinan NGO yang telah lama juga berkecimpung dalam gelanggang NGO Islam ini, ingin merakamkan setinggi dan setulus tahniah kepada pimpinan-pimpinan politik, pimpinan parti-parti politik Islam, umat Islam yang dalam isu ini, dalam isu RUU 355 ini, menunjukkan suatu sikap yang sangat terpuji, iaitu kesediaan untuk mengenepikan perbezaan dalam isu-isu lain untuk membulatkan tumpuan dan tekad secara objektif bahawa ini adalah satu agenda yang seharusnya disepakati dan didukung bersama oleh umat Islam. Dan saya merasa sangat terharu dengan kesungguhan dan jiwa besar yang ditunjukkan oleh pimpinan-pimpinan parti-parti politik utama negara kita, yang antaranya yang hadir pada malam ini, pemidato utama kita Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang. Semoga kita doakan agar apapun natijahnya selepas perbahasan di parlimen tadi, tetapi usaha kita yang telah kita adakan dan akan kita susuli dalam hari-hari yang mendatang ini, semuanya itu mendapat tilikan rahmat dan tilikan kabul daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan mengangkat kedudukan kita, keimanan dan ketakwaan kita, dan akan menyelamatkan kita semua insya-Allah, dan akan meletakkan kita atas alasan yang lebih diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi terima kasih di atas jemputan dan mohon maaf di atas kata-kata saya yang mungkin ada yang kurang sesuai. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.